Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya Yesiana. Sehat selalu buat kita semuanya dan semoga dimudahkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Apa kabar teman-temanku semuanya? Jumpa lagi dengan channel saya Yesiana. Oke teman-temanku semuanya, hari ini hari Minggu, pas libur, pas ujian, pokoknya sewek. Dari pagi bahkan dari kemarin sore ini hujan, diguyur hujan, enggak deras sih tapi udane roto, mendungi putih jadi udane roto. Dan di sekitar sini kalau enggak hujan itu banyak tenda-tenda, tapi hari ini cuma satu tenda yang berdiri kokoh di situ. Oke teman-temanku semuanya, karena habis bangun tidur ya, ini pukul 4 sore. Jadi saya langsung meluncur ke toko Indonesia karena ceritanya lapar. Jadi mau cari makan teman-teman ya. Nih di tempat Komalo penyeberangan semuanya nggak lepas dari payung. Nah sampai juga di toko Indonesia langsung mengambil antrian. Saya memesan nasi campur. Oke, next yang saya tunggu-tunggu karena luapar luwerek. Ini makan siang menjelang sore. Nasinya nasi campur sambele, pokoknya pedes wis enak ngombene mongko. Nah, akhir cerita warek. Lanjut untuk melihat teman-teman yang lagi ngiyop kudanan. Jadi ini di Songjong, di tempat khusus ini, khusus toko Indonesia semua teman-teman ya. Jadi pas hari Minggu dan kebetulan ini hujan di luar, jadi anak-anak sekalian ngayup, sekalian ngobrol, sekalian makan-makan ini di toko Indonesia teman-teman ya. Jadi inilah kegiatan kami, libur kami di hari Minggu di negeri beton di Hong Kong ini ya. Ini saya muter-muter karena kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 toko Indonesia yang ada di lantai ini aja ya, di atas juga ada. Tuh, pada bercengkrama, pada bersenda gurau, cerita-cerita, ada yang belanja. Nah ini juga toko Indonesia juga teman-teman ya. Nah di gerombolan ini banyak teman-teman dari tanah air, dan di sini tanpa sengaja, tanpa diduga-duga, ketemu Bolo Kurowo. Ini Bolo Kurowo yang sudah lama-lama jadi butoyep. Nah ini sesepuh juga yang ada di Hong Ham. Oke teman-temanku, ada panggilan nyak, segera ke pos, kembali ke pos. Jadi ini ada teman kami, ada kejutan, ada surprise. Mbak Clara lagi ulang tahun, jadi masak secara diam-diam buat kita-kita. Alhamdulillah rezeki itu nggak kemana teman-teman ya. Udah hujan, udah keadaan udah mau lapar lagi, ada rezeki. Alhamdulillah Mbak Clara sehat selalu, panjang umur, yang penting sehat, yang penting sehat, yang penting sehat. Nah
Oke, teman-temanku semuanya, hari ini acaranya itu libur hujan, libur kudanan, liburnya tidur di rumah, dan acaranya ulang tahun di menjelang malam hari. Oke, teman-temanku semuanya yang udah like, udah komen, yang udah subscribe, terima kasih, berkah selalu, sehat selalu. Semoga dimudahkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.